Kita akan ulas nanti, tapi kita akan ke berita pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Ada 3 rumah di kawasan padat penduduk di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang ludes terbakar pada Minggu petang. 1 orang dinyatakan meninggal. Bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan menghanguskan 3 rumah di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kebakaran mengakibatkan 1 korban tewas karena tidak dapat menyelamatkan diri akibat mengalami lumpuh layu. 6 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi dan api dapat dipadamkan sekitar 3 jam usai warga sekitar dan petugas berjibaku memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Ada 3 rumah dan 1 orang korban jiwa bernama Tulfikar, umur 47 tahun. Ini rumah panggung, Pak ya? Iya, rumah panggung.